Sistem ngerol guys telah kembali. Sistem ngerol telah kembali. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Black Man. Hai. Alright teman-teman, di video kali ini kalian bisa lihat di depan kalian ini. Ini adalah PES yang mana membuat gue sangat bahagia kalau tiap buka ini PES teman-teman. Aduh mantap teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya gue mau ingetin dulu, jangan lupa like dulu, subscribe dulu, follow dulu Instagram gue @riantaka ya teman-teman ya. Jangan lupa follow Instagram gue. Kenapa? Karena kita di giveaway-giveaway di Instagram, giveaway kuis ya. Pokoknya akun PES Mobile. Jangan lupa kalian juga untuk yang namanya klik ikutan, maksud gue ikutan giveaway di video kali ini. Ya tadi pagi gue udah random pemenang giveaway yang kemarin. Tapi yang giveaway 100.000 pulsa, orangnya sampai sekarang belum balas, gak tahu masih tidur atau gimana. Pokoknya belum balas orangnya teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa ya untuk cek-cek DM kalian gitu. Siapa tahu ada DM dari gue gitu. Kalau kalian menang giveaway YouTube kan lumayan teman-teman ya. Ini yang menang 100.000 pulsa belum balas nih. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau giveawayin pulsa lagi teman-teman ya. Kemarin gue giveaway 50-50 pulsa sama 100.000. Sekarang gue giveaway 100.000 pulsa lagi untuk kalian yang beruntung ya. Karena kita di random di YouTube comment picker. Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram gue @riantaka. Tonton video ini sampai habis, dan satu orang komentar satu kali di bawah, sebutkan 3 back favorit kalian yang masih bermain sekarang. Udah gitu aja, gampang kan? 3 back kesukaan lo yang sekarang masih bermain, bukan yang legend, yang sekarang masih main. Jangan lupa IG lo apa, oke? Okay? Dan teman-teman yang mau beli akun PES Mobile bisa WhatsApp nomor yang ada di deskripsi di bawah juga. Dan sekarang kita akan melihat di sini ya. Di sini ada yang terbaru teman-teman ya. Kita lihat di sini, oke? Ada iconic moment Manchester United. Wow, mantap ya. Iconic moment Manchester United, salah satu iconic moment favorit gue karena ya legend-legend MU itu mantap ya teman-teman. Legend-legend MU ya. Oke. Okay? Gue nyebutnya legend-legend MU, bukan yang ini enggak usah dibahas teman-teman ya. Bling 1672. Oke, okay. Udah ganti sekarang Bling 1672. Alright teman-teman, di sini kita lihat ya ada siapa aja sih teman-teman. Oke, okay, kita lihat di sini legend iconic MU. Oke, okay, iconic MU itu isinya tuh kalian bisa lihat ya. Ini Beckham-nya, ini Beckham yang mantap teman-teman ya. Tapi di sini kalian juga bisa lihat kalau mau dapetin dia, ini ada 173 player ya udah jadi agak susah teman-teman ya. Kalau mau dapetin iconic MU ada Scholes, ada Beckham. Kemudian kalau kita lihat di sini event-event di sini. Oh ya, kalian mau download versi PES yang ini, downloadnya di ini guys ya, di tap-tap ya. Kalian bisa cari di Google Chrome kalian atau internet browser HP kalian, tulis saja tap spasi tap TAP spasi TAP, download aplikasinya. Nanti kalian install tap-tapnya, udah diinstal ya. Abis itu kalian cari di tap-tap, tulis PES gitu teman-teman ya. Tulis aja PES gitu, nanti bakalan muncul. Tinggal di download aja PES ini teman-teman ya. Nah di sini kalau yang di depan ada bagian apa namanya, ada si Ronaldinho, ada si Gullit, Nedved, ada si Pirlo, ada si Mataus ya, ada siapa lagi nih? Di sini ada Oliver Kahn, Bebeto sama Maradona. Di sini ada si, wah banyak banget nih teman-teman. Wih, di sini ekliknya banyak banget. Oliver Kahn tuh kan, tuh Sakvi aja ada. Tapi di sini ada 200 player teman-teman. Tapi ini gampang nih dapat black ball-nya nih. Bisa kalian lihat black ball-nya ada 6, 12, 18, 24, 30. Gila banyak banget teman-teman. 36. Wah, ada sekitar 40 black ball. 40 black ball. Wah, banyak black ball-nya guys. Mantap loh. Mantap teman-teman. Black ball-nya banyak teman-teman. Gokil. Dan yang gue suka ya teman-teman ya, yang gue suka dari PES ini teman-teman, yang gue suka dari PES versi ini teman-teman ya, kalian kalau mau lihat di squad manajemen nih, gue bukain squad manajemennya. Ini kan akun baru atau akun yang nggak pernah dipakai lah ya. Nih kalau kita lihat ya di sini teman-teman, nih kita lihat di sini, ini itu kalau kita lihat ya di sini tuh, bukan nih di bagian race-nya kayak gini, kayak iPhone teman-teman. Tapi dia kalau misalnya ada pemain nih, misalnya CR apa Messi atau siapa, misalnya posisinya CR LWF, nanti di sininya misalnya nih yang gue pencet nih CR nih, misalnya nih ini CR gue giniin tuh, dia ada di posisi sini, cocoknya di posisi yang kalau yang hijaunya hijau terang gitu ya, itu dia paling bagus di posisi itu gitu ya teman-teman ya. Kalau dia hijaunya gelap gitu ya masih bisa gitu, tapi kalau nggak ada hijau-hijaunya dia nggak bisa di situ. Contohnya gue taruh sini nih,
Tuh nilainya cuma 40 dia gitu ya. Enak teman-teman, PES yang versi ini, teman-teman yang mau download PES versi ini, kalian bisa download di tap-tap ya. Tap-tap sekali lagi tap-tap. Ya tuh, jadi ini enak teman-teman nih tuh. Tuh dia ini back nih, cocoknya ada di bagian belakang nih, yang hijau terang tuh kan. Mantap teman-teman. Ini apa nih? Ini bahasa Cina sih, gue jadi bingung. Nah ini nih di LB nih bisa nih tuh. Tuh ini blackballnya masih satu doang ya. Cuma ada sini doang. Gomez doang teman-teman, udah kagak ada. Oh, ada doi teman-teman. Cuma dua doang blackballnya loh. Blackballnya cuma dua doang di akun ini. Akun jelek teman-teman. Oke, sekarang kita waktunya untuk beralih ke bagian. Oh ya, di regular agent gue lupa ngasih tahu. Ada namanya regular agent di sini teman-teman ya. Tapi beda sama regular agent PES yang kita ya teman-teman. Kalau di regular agent di sini, ini tuh ya kalau kalian bisa lihat ya regular agent di sini, ini tuh pakai 10.000 udah cukup teman-teman ya. Pakai 10.000 udah cukup kan, kalau yang kita itu kan 25.000 tapi dapat 3 pemain. Nah, ini 10.000 udah cukup. Mengingatkan kita sama yang waktu itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau lihat di sini updatean pemain-pemainnya udah paling update juga teman-teman. Iconic momennya udah ada yang baru-baru ya di PES versi yang ini teman-teman. Ini bukan PES versi global, tapi ini PES versi Cina. Tapi ini bisa dibilang pemain-pemainnya, data-data player udah baru-baru teman-teman. Iconic-iconicnya udah yang baru-baru. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Siapa tahu kita mendapatkan iconic Beckham nih ya. Beckham sih inceran gue. Beckham, gue pengennya Beckham teman-teman ya. Karena iconic Beckham ini bagus banget teman-teman ratingnya. Kita coba ya, Beckham kan 7 kali teman-teman. Kita coba klik Beckham 7 kali. 2. Oke, 2, 3. Oh ya, kalian kalau mau main PES versi ini internet kalian harus stabil ya. Karena apa ya? Ini kan servernya bukan apa ya? Bukan global gitu. Servernya ini server Cina. Jadi kita kalau mau ngambil atau mau mainin game ini, internet kita harus stabil dan juga lumayan cepat teman-teman biar nggak nge-lag gitu. Biasanya gue kalau misalnya pakai internet data gue ini pas buka PES versi Cina itu ngelag guys, makanya agak ribet gitu ya. Kayak ini 7 nih, itu kan masih muter-muter aja, padahal internet gue termasuk lumayan cepat teman-teman ya, tapi masih agak ngelag gitu kalau main versi ini. Tapi pas main play matchnya itu nggak ada ngelag teman-teman, pas play matchnya itu enak stabil gitu. Cuma kalau kalian lagi buka-buka aset gini, nah itu baru kelihatan ngelag-ngelagnya. Oke, kita lihat di sini gue mau coba pakai 100 koin. Di sini bisa 1000 koin langsung 10 pemain. Jadi kalau langsung 10 pemain lu kemungkinan besar dapat blackballnya lebih besar gitu. Oke, kita langsung aja pakai 100 kali aja gue dapat iconic kan. Kalian inget kan? Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Sistem ngerol guys telah kembali. Sistem ngerol telah kembali ini guys ya. Ini yang membuat Silverman tuh bahagia, senyum, senang. Aduh, gua kangen banget guys ya. Kangen banget gua sama sistem ngerol guys. Ada trik ngerol itu 13 detik, 12 detik, 14 detik, bla 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 gitulah. Tapi ya nggak ada yang bisa ngalahin ini sensasinya gitu. Pas dapat petir keluar suara petir kan. Aduh. Kita coba ya teman-teman ya. Gua mau coba tunggu 7 kali blackball lewat nih baru gua pencet. 1 2 Oke, okay. Aduh, gua kangen banget sistem ngerol guys. Gua kangen banget sistem ngerol. 3, gua kangen banget. 4, 5, oke. Okay. Gua kangen banget ada yang namanya glitch geser. Kalau kalian baru main PES Mobile dari PES 2020 mungkin nggak pernah ngerasain teman-teman. Sistem ngerol tuh enak banget. Ada glitch geser, glitch silver ball semua, glitch black ball semua. Ayo, item. Aduh, 3 lagi anjay. Aduh, gua kangen banget guys. Sumpah, kangen banget gua sama sistem ngerol guys. Kangen banget gua guys. Gila, gila, gila. Kangen banget gue guys. Sedih aku, asik. Akhirnya gue bisa merasakan lagi sistem ngerol teman-teman semua yang pemain lama ya. Kalian yang mau yang namanya mencoba sistem ngerol gitu atau mau nostalgia dengan sistem ngerol, kalian bisa download PES ini di tap-tap ya. Kalian bisa download PES versi ini di tap-tap teman-teman. Aduh, gua kangen banget sama sistem ngerol. Nih ya, kita harus rilis nih ya, Silver Ball auto rilis lah ya. Oke. Okay. Meskipun tulisannya Cina, karena gua udah sering rilis pemain, gua udah apal teman-teman. Rilis tuh yang mana, perpanjang kontrak yang mana, udah apal gua.
Aduh. Kangennya gue sama sistem ngerol guys. Akhirnya kembali lu. Sistem ngerol kembali guys. Senang banget gue. Gila. Sedih bercampur apa ya? Sedih bercampur bahagia gitu teman-teman. Meskipun tadi gue dapet silver, tapi sedihnya karena gue dapet silver, bahagianya gue bisa melihat sistem roll lagi. Aduh. Tapi alhamdulillah ya guys ya, setidaknya masih ada kesempatan kita mencoba sistem ngerol teman-teman ya. Kalian semua yang mau, yang mungkin player PES Mobile lama ya, kalian atau yang baru main PES Mobile PES 2020, dari PES 2020 mungkin kalian nggak tahu kita itu sistemnya dulu itu namanya sistem ngerol teman-teman, bukan animasi kayak sekarang ya. Makanya gue kalau kangen ngerol, gue buka PES versi Cina ini, atau enggak kalau gue udah uninstall gue download lagi di tap-tap, gue pengen ngerol gue ngerol di situ. Aduh, sistem roll tuh bahagia teman-teman ya, membuat gue senang sekali. Oke lah guys, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Akhirnya gue bisa melihat sistem roll lagi. Teman-teman juga mungkin bisa lihat lagi tadi sistem roll. Kalau misalnya dapat petir, keluar petir. Kalau misalnya ada glitch geser, berhentinya di samping Blackwell tapi dia geser sendiri. Aduh, itu kenangan yang gak bisa dilupakan guys. Itu nostalgia kita teman-teman. Buat teman-teman yang mau ngeroll, silahkan download PES versi Cina. Ada di tap-tap ya. Tap spasi tap. Ya, nanti biasanya kalau kalian pengguna baru, itu kalian bisa dapat 1000 koin gratis. Langsung dari Konami masuk ke akun kalian kalau pengguna baru. Kalau nggak salah waktu itu ke 3 hari ya. Jadi kalian install selamat udah install udah 3 hari. Nah, tiba-tiba waktu kemarin gue dikasih inbox 1000 koin gratis tapi udah gua roll. Waktu itu gue udah pernah bikin videonya. Ini lumayan akun lama tapi kan nggak pernah dimainin makanya masih jelek pemainnya. Tapi udahlah ya guys ya, itu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.